15 tahun yang lalu cara jadi keren itu simple. Nah udah gitu aja udah keren, udah langsung dipuja-puja lu sama anak komplek, anak-anak tetangga semua iri sama lu. Bahkan seperti di Roblox ini dulu ada patung yoyo guys, ya kita sembah yoyo. Oke, itu udah mulai sesat sih. Ya andai bisa freestyle bakal lebih keren sih guys, soalnya guys memiliki yoyo itu setara dengan memiliki 10 juta power di Rise of King. Oke, aku nggak di endorse tapi pada zamanku dulu ya guys ya main yoyo nggak dibayar. Ini kenapa di Roblox dibayar? Segala hal yang tidak penting di Roblox dibayar. Apaan? Aku iri. Aku pengen hidup di Roblox aja. Udah. You know what? Aku harus beli faster yoyo di sini. You know what? Kayaknya aku harus beli beberapa game passes yang lain juga sih. 2 kali coins, 2 kali yoyo, VIP. Oke, kurasa aku akan stop di situ sebelum aku beli semua game passes yang ada di sini. Boros. Berak. Ngomong-ngomong, aku udah VIP. Bisa apa sih di sini? Well, ada logo VIP di sini. Mungkin bisa jadi keren. Oh, di sini ada exclusive pets, guys. Ya, aku rasa aku perlu hewan peliharaan ya kalau pengen main yoyo. Atau kamu aja yang menjadi hewan peliharaanku. Ah, hilang. Oh my god, ada preman yoyo di sini, guys. Maju loh. Oh, yoyo dia kuning sih. Curang banget, coy. Cara ganti skin yoyonya gimana? Aku pengen ganti skin yoyo, kocak. Oke, di sini ada tokonya sih. Mungkin kita bisa cek, guys. Oh, bisa ganti jadi warna merah. Dan apa ini? Kita bisa mengumpulkan 2 style yoyo dengan yoyo warna merah ini, coy. Bentar, di sini juga ada DNA. Wait, what? Ternyata jago main yoyo aja ada gennya. Pantesan dulu temanku main yoyo kayak keren banget. Padahal dia nggak punya yoyo. Oke, aku ngejokes apa sih? Oh, dan DNA yang kita miliki adalah DNA VIP ya. Bisa menampung 75.000 yoyo, guys. Ada infinite sih. Infinite DNA. Sekarang aku bisa 24 jam main yoyo. Yeay. Ganti skin tapi tetap aja gak freestyle ya. Eh bentar dulu. Tadi perasaan pengen beli eksklusif pet deh. Oke, aku beli ya guys ya. Limited pet 3. Kenapa tidak? Nah, dengan pet ini kita bisa mendapatkan 8.000 style yoyo ya. Apalagi pet kita ini masih level 1. Bisa kita naikin levelnya guys. Yoi, langsung kita aja equip dan langsung kita main yoyo. Dan langsung kita jual. Wow, duit kita langsung 20 juta. Kenapa gak dari dulu aku main yoyo aja? ada magma titan, apalagi ini. Seharga 1.000 robux. Aku harus beli guys. Aduh, tanganku gerak sendiri. Aduh. No, stoknya habis. Kurasa eksklusif pet kita memerlukan teman, guys. Jadi kita beli aja single premium egg. Dapat apa nih, guys? Yoi, green dominus. Dan kita bisa pakai 2, kurasa. Oh, kita malah bisa pakai 3 malah. Oke, mana pet yang cukup beruntung yang ingin menjadi hewan peliharaan ketiga aku? Cepat. Apakah kamu botak? You know what? Aku bisa kayak pencet purchase all di sini dan kita bisa mendapatkan kayak banyak yoyo. What? Dan apa ini unlock portal? Apakah dengan memiliki yoyo hitam ini aku udah cukup keren guys untuk bertanding dengan pemain yoyo lainnya guys di dunia lain? Yes, kita langsung ke dunia lain guys. Wah, ada banyak portal di sini. Kita bisa buka Candy Land. Ya, kenapa tidak? Kita buka. Let's go. You know what? Kita bisa buka selanjutnya nggak sih? Bisa, coy. Kita bisa skip dunia. What? Oke lah, kita coba ke Candy Land dulu ya. Kita coba test drive dulu di sini. Ada permen berbentuk yoyo. Ya. Tapi kurasa masih manisan aku. Yuk kita jual hasil permainan yoyo kita. Dan kita langsung beli yoyo baru lagi gak sih? Karena kita udah unlock guys dunia baru. Seharusnya kita bisa purchase all baru lagi guys. Dan sekarang kita punya white chocolate yoyo. Ya di momen ini yoyo kita adalah makan siang kita. You know what? Gimana dengan dunia desert guys? Mungkin di sini kita bisa mendapatkan pet yang lebih baik guys. Seperti sand egg ini bayar pakai robux juga kah? Tapi dapetnya eksklusif sih. Oke, aku beli dah. Pemborosan. Oke, kita dapat pet pasir kah? Let's go. Dapat sand king coy. Dan kita langsung equip base aja. Sekarang kita memiliki 3 pet ya kawan ya. Tapi kok jelek sih kawan? Kayak plusnya jelek. Iya nih guys, kalau misalnya aku beli pet-pet Robux dari telur-telur ini, jelek-jelek petsnya. Bilangnya dong eksklusif. Mending aku langsung beli dari store lebih bagus. No, plus 8.000. Kalau misalnya kita beli dari telur, cuma plus 150, plus 25. Jelek banget, rugi coy. Kena scam coy, Yaudahlah, kita jual aja langsung kawan. Dan mungkin kita bisa langsung ke dunia selanjutnya ya guys. Gila, kita bisa keliling dunia ya kawan ya. Yoi, world tour. Magma kanlok.
Wow, aku tidak menyangka kita sudah sejauh ini. Tapi sekarang kita mau ngapain? Kita bisa beli yoyo lebih banyak lagi kah? Purchase all yoi. You know what? Sebelum terlalu jauh, kenapa kita gak naikin rank kita dulu? Yep, newbie, cuma perlu 500 ribu. Yes, naik rank, naik jabatan. You know what? Ini kita bisa speedrun gak sih? Kita main yoyo, kita pencet sell, terus kita langsung ke toko untuk naik rank lagi. Yoi, pasti bisa. Yoi, kita langsung beli rank. Gila, berasa kayak orang dalam ya. Kita udah naik rank 2 kali dalam waktu sedetik. Iya guys, omku itu yang punya Roblox guys. Omku itu yang menciptakan Roblox, makanya semua game di sini itu aku gampang naik ranknya. Iya, ini adalah kekuatan orang dalam. Atau kekuatan uang, kekuatan Robux. You know what, kita naik rank lagi ya guys ya. Lihat, aku baru sekalimat buat kayak komentari dan kita udah naik rank lagi guys. Ini sangat mudah, sangat mudah. Kita gak usah pindah dunia, kita udah naik rank lagi. Let's go, speedrun, speedrun. Sekarang rank kita udah amatur, yoi. Lagi lah kita jual dan kita naik rank lagi ya guys ya di sini apprentice. Apakah kamu ingin melihatnya lagi? Oke, bentar aku pindah tempat dulu. Males. Kalian tidak melihat apa-apa ya guys ya. No. Aku diikutin Skibi di Beacon Cream anjir. Oke guys, apakah kalian ingin melihatnya lagi? Aku akan naik level lagi, naik rank sekarang qualified. Sumpah ini game gak ada harga dirinya ya kawan ya. Aku naik rank terus coy. Belum pindah dunia, belum apa, udah naik rank terus. Mungkin target selanjutnya adalah membuka semua dunia aja kali ya daripada naik rank terus coy. Kalau naik rank terus itu kita ngulang dari awal terus, ntar dunianya gak kebuka-buka. Gak tamat-tamat ini guys lama-lama. Tapi lumayan sih guys, kalau naik rank kita bisa kayak kali 14 stats gitu kawan. Jadi kayak ngumpulin duitnya itu lebih cepet guys. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita bakal naik rank di sini. Dan mungkin kita bakal langsung grinding aja ya kawan ya. Supaya kita bisa buka semua dunia yang ada di sini guys. Let's go. Dunia yang paling mahal di sini adalah... Banyak juga ya dunianya. Space. Kita perlu 50 SP. Apakah bisa tamat guys 50 SP? Entahlah, tapi yang aku tahu aku udah langsung ranking 1 di server guys. Ya, ngebut banget. Dan kurasa kita bisa mulai nyicil guys. Kayak buka dunia satu persatu dengan uang-uang ini. Dan kurasa supaya lebih ngebut, aku bakal beli satu lagi Magic Titan. Karena kenapa tidak, ini overpower cuy. Nah, sekarang kita punya 2 Magic Titan. Nah, sekarang kita bisa kayak ngumpulinnya lebih kenceng lagi ya guys ya, uangnya. You know what, aku bakal naikin satu rank lagi supaya kayak halaman pertama kita kebuka semua ranknya ya. Karena aku gatel juga. Ya tapi minusnya jadi ngulang lagi dari awal guys. Oke, aku gak bakal naik rank lagi guys, janji. Aku bakal coba buka semua ward yang ada dulu guys. A few moments later. Oke guys, aku udah grinding lumayan lama dan akhirnya aku bisa sampai di toilet. Masih jauh ya buat sampai space, kayak perlu 1, 2, 3, 4, 5, 5 portal lagi sih yang belum kebuka. Tapi aku barusan udah kayak grinding lama banget dan ngabisin waktu lama banget. Ini kenapa sih? Orang-orang kenapa sih? Ini apa sekarang? Hah? Ya pokoknya aku udah grinding lama banget guys dan ngabisin waktu lama banget, ngabisin uang lama banget juga. Ya tapi minimal aku terlihat keren kalau misalnya ini 15 tahun yang lalu. Ya dengan yoyoku ya lihat aku populer. Udah aku bilang guys, punya yoyo itu sebenarnya populer. Ya aku cuma balas dendam sih, dulu aku nggak bisa beli yoyo. Akhirnya minjem punya teman, tapi sekarang aku punya yoyo sendiri. Ya beginilah jadinya kalau misalnya bocil dewasa dikasih duit ya kawan ya. Aku ngabisin duit buat beli yoyo yang bahkan tidak nyata, hanya di digital. Well anyway, yang penting kita sudah mencapai dunia mainan guys. Dan di sini di dunia mainan kita bisa kali 2 sell guys. Yoi, harga penjualan kita di sini lebih mahal. Dan kita bisa purchase all yoi. Sekarang makin gigi nggak? Makin gigi guys. Ya tapi aku ada urusan lain yang harus kukerjakan, jadi aku nggak bisa buka semuanya guys. Ini intinya aku tinggal grinding aja buat buka 5 portal lagi sih. Ya guys, semoga kalian suka guys permainan yoyo kita hari ini. So boleh kali kawan tinggalkan like di video ini dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe boleh kali kawan subscribe-nya. So aku Beacon Cream, thank you watching, see you next time. Goodbye.